Halo guys, selamat petang, selamat berjumpa lagi di Forest Rangers Kitchen Channel. Ini petang kita akan masak satu lagi traditional food, yaitu babi hutan sup meletup. Nama dia babi hutan sup meletup. Jadi ini dia, kita ada satu ekor babi hutan yang semalam berkawan pagi. Dia baru dapat dekat dia punya kebun. Jadi ini satu babi hutan nyok. Oh, dia tak besar lah, kurang lebih dia bagi saya dalam 2 kilo saya rasa ni lah. 2 kilo ya, dia bagi. Nyok kaki dia pun masih kecil lagi. Nah, dia lah ini memang sedap ni sebab dia masih lembut lagi. Okey guys, saya nak kuangnya kotor sebab dia masih ada kotor lagi. Okey, punya kulit-kulit punya bulu-bulu ni kita nak kuang ya. Okey, ini cara-cara kita buang bulu dia. Kita gunakan api ni. Ya, ini dia. Kita buang bulu yang halus. Cara kita buang dia punya bulu lah, bulu dia, rambut dia. Kikis buang dia punya kotor macam ni. Dia bersih. Ini cara yang paling bagus kita buat. Tengok dia, tengok apa apa bersih dia. Apa kita bakar dia tadi pakai gas. Kita cuci buat bersih-bersih macam ni. Baru kita letak dia lah. Boleh kita cincang-cincang dia nanti. Besar tak? Tengok. Dah rambut dia semua hilang. Tak ada bulu lagi lah ini. Tengok kotor dia. Saya belajar buat ni daripada kawan Cina ni kak. Kawan Cina saya buat, panggil saya buat macam ni. Yang green tea bersihnya. Ayam pun buat macam ni lagi bagus. Ayam tua ke. Buang dia punya kulit kotor dia. Ya, tengok. Kita buang dia bersih-bersih macam ni. Kalau kita masak dia tidak bau. Sebab dia bersih. Sekarang saya potong dia dulu. Kita bagi setengah lah. Dah satu dah masak. Ni. Okey, isteri saya nak cakap masak ni.
Ya, ini babil lembut, tak susah potong dia. Senang potong dia. Ini dia bagian tulang dia, dia lembut. Tengok, ah, tulang dia lembut. Ah. Oh. Tak susah potong dia. Satu kali saja. Oke, sekarang kita ada terong dayak nih, ada 2 ig. Sebenarnya 3 ig, tapi mungkin saya pakai guna 2 sajalah. Ini untuk kita campur ini. Dan ini dia kita punya simple saja, bawang putih, serai, garlic dan cabai, itu saja. Oh, kita akan masak di rebus, nyaman, sedap. Oke, okay guys, stay tune ya. Oke, okay. Saya buat dia macam ni saja. Oke, okay, bawang putih dia. Oke, okay. Serai, bawang putih kita buat simple saja. Tengok macam ni. Tu dia. Tengok. Saya pakai pisau saja. Ini dia halia. Halia boleh. Oke. Okay. Istri cakap macam ni dekat. Tu dia. Wok wik yang. Simple. Okey, sekarang saya simpan garam, perap dia. Okey, jangan terlalu banyak garam ah. Saya guna garam ni. Takut dia terlalu masin nanti. Oke. Okay. Ini tambah sikit ya, dan simpan cukup rasa sekali lah. Terus uduk cukup rasa lah. Itu dia. Oke. Jadi kita simpan. Ini dia kita gunakan belanga, belanga. Kita bubur dalam belanga. Oke. Okay. Oke, okay, itu dia. Kita bubur serai tadi, ini serai dia. Kalau boleh kasih buat ini macam lah serai dia. Dan dia punya halia dan bawang putih sekali lah, masuk dalam lah. Okay. Kita rebus saja nih, kita makanan rebus. Kalau nak lagi bagus sikit, sedap sikit, kita simpan pepper dia, lada, tepung lada. Okay. Lepas tu kita gaul dia. Okay, picit dia sikit lah supaya dia masuk dalam. Lepas tu kita simpan terong. Tu dia, terong dia, terong. Macam ni, terong tak apalah. Kita sendiri akan campur nanti. Kalau kita nak pun campur juga. Ini macam kita buat panso. Okay, tu dia. Okay, saya simpan sini. Okay, saya simpan dia punya air dulu. Itulah dia panggil sup babi hutan meletup. Sebab dia ada sup dia. Sup dia kalau meletup dia pedas. Tu ada simpan cili tadi. Okey, itu dia. Saya on api. Okey. Kita simpan minyak cover. Cover dia. Tutup. Tunggu sampai dia merasak dalam masa setengah jam. Okey. Itu dia. Sup
babi hutan meletup. Ha, nama dia sup babi hutan meletup. A few moments later. Okay. Tengok kita punya sup meletup. Sup babi meletup. Tengok sudah masak ke belum. Memang sudah masak sebab dah lama dah. Wow, tu dia, tu dia. Tengok cabai dia, tu lah dia meletup. Pedas. Okay. Kita nak cuba kan? Wow. Babi hutan. Cabai dia meletup. Panas tu. Okay, saya off dia. Memang sudah masak. Okay guys. Ini dia. Cabai ada. Wow. Coba dia. Coba dia punya sup dulu. Panas. Wow. Meletup betul, meletup. Kena pedas dia. Memang pedas. Pedas betul. Meletup. Tolong benar nak keluar. Meletup. Ini dia guys, memang best. Okey, dia punya itu isi dia memang manis. Sebab babi ini masih muda, babi hutan ni. Kawan dapat semalam lah dekat hutan, dekat dia punya kepala sawit, datang sawit dia. Coba lagi satu. Tak puas hati makan ni, sedap betul. Best. Dengan cilinya pedas, rasa meletup. Okay guys, kita coba, sedap. Sup dia ada rasa manis. Sebenarnya itu terong Dayak. Dan kita tak guna minyak apa semua, kita rebus dia saja. Saja. Tu dia. Tengok. Apa cantik dia. Gunakan clay pot. Okey, jangan lupa subscribe, komen, share dan like kita punya channel. Okey, Forest Rangers Kitchen. Forest Rangers Kitchen. Sekarang kita nak makan sup babi hutan meletup. Okey guys.